satu ajaran, semuanya mendirikan apa yang diajarkan oleh Allah yang mampu zaman sekarang. Jadi kalau menjadi khalifah, ayo, cita-cita apa khalifah itu? Khalifah sudah jatuh, sudah empat. Pertama kali Khulafaur Rasyidin, dua kali Khulafa Bani Umayyah, ketiga kali Abbasiyah, dan Khulafa Turki Utsman. Sudah empat. Orang yang buru-buru kayak begitu akan membuat khalifah. Itu akan mengacau bangsa itu. Itu harus kita perjuangkan keutuhan bangsa Indonesia ini dengan memayoritaskan umat Islam, tapi Islam yang rahmatan lil alamin.